Dan lintas langsung N5 hari ini diteruskan dengan perkembangan berita dari Perlis. Dan untuk itu kita terus bersama Nur Azia Ahmad yang telah bersedia di studio RTM Perlis di Kangar. Silakan Azia. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pusat Pembangunan Insaniah dan Teknokomunikasi Universiti Malaysia Perlis UNIMAP menawarkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda kepada pengamal media bermula September ini. Selain di peringkat Sarjana Muda, UNIMAP turut merancang untuk menawarkan program di peringkat Ijazah Sarjana dan PhD kepada pengamal media. Naib Chancellornya Prof. Dr. R. Badlisha Ahmad berkata, kesemua program yang akan ditawarkan itu adalah selari dengan kemajuan teknologi masa kini. Justru itu, pengamal media boleh mendapatkan maklumat lanjut berkenaan program yang ditawarkan pihaknya sebelum membuat permohonan. So, insyaAllah kami ada program tu dan saya pastilah pihak pusat pengajian tersebut boleh bekerjasama dengan pengamal-pengamal media untuk sama-sama meningkatkan kemahiran masing-masing. Dan kalau boleh, mungkin kita boleh tawarkan kan beasiswa kepada siapa yang berminat ataupun memang ada kesungguhan, kita bolehlah tawarkan mana-mana yang nak buat master ataupun PhD. Saya rasa untuk kebaikan dua-dua belah pihak lah. Beliau berkata demikian kepada media dalam satu program santai bersama media di Dusun Durian Genting Nakawan, Sungai Batu Pahat, Perlis. Program ziarah bersama rakan pembimbing perkhidmatan awam Akrab merupakan satu usaha proaktif mendekati ahlinya serta keluarga yang sakit atau menghadapi musibah. Ini sebahagian daripada tanggungjawab sosial Akrab bagi meringankan beban keluarga terlibat, terutamanya yang masih menanggung anak belajar serta ibu bapa tinggal bersama. Pengerusi Akrab Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Wan Azahan Wan Hamad berkata, pihaknya bersama jawatankuasa ibu pejabat RTM akan terus memantau dan membantu keluarga ini dari masa ke semasa. Secara tidak langsung bagi memastikan aspek kebajikan, pendidikan dan segala sumbangan yang disalurkan diterima oleh keluarga berkenaan sebaik mungkin. Kunjungan ziarah ini manifestasi rasa sedih kita dan kita rasa kebersamaanlah untuk kita berkongsi rasa sedih bukan saja dengan keluarga tetapi seluruh rakan-rakan Akrab baik di RTM maupun juga di peringkat Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Wan Azhan menyatakan demikian ketika melawat keluarga bekas Ketua Bahagian Rancangan Perlis FM, Allahyarham Ruzaini Da Zainul yang meninggal dunia 4 Julai lalu akibat komplikasi buah pinggang di Arau. Selain keluarga Allahyarham Ruzainida, rombongan turut menziarahi bapa kepada pengarah perkhidmatan muzik RTM, Datuk Muhzani Ismail di Jejawi serta menyampaikan sumbangan berupa wang tunai dan hamper makanan. Program ziarah turut disertai Ketua Pengarah Penyiaran Abdul Muiz Syafi'i, Pengarah Bahagian Program TV Nurliza Muhammad Ali, Pengarah Bahagian Program Radio Nur Baiyah Datuk Baharudin dan Pengarah Penyiaran Perlis Ahmad Zaki Mustafa. Program Kenduri Durian bersama Ketua Pengarah Penyiaran Abdul Muiz Syafi'i dan petugas RTM Perlis mendapat sambutan menggalakkan terutamanya di kalangan penggemar Raja Buah berkenaan. Julung kali dilaksanakan Kelab Kakitangan RTM Perlis, ternyata ianya memberi kepuasan bagi merasai kenikmatan durian hasil keluaran negeri ini. Bagi pengusaha Dusun Durian yang juga penolong jurutera RTM Perlis, Muhammad Zamhari Cik Din, inisiatif melaksanakan aktiviti ini sebagai satu usaha menarik lebih ramai penggemar Raja Buah berkenaan berkunjung ke Perlis. Ini kerana Perlis cukup terkenal dengan pengeluaran harum manis. Namun tidak ramai mengetahui bahawa buah durian dari dusun di negeri ini turut standing dengan durian yang ditanam di Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Muhammad Zamhari menyatakan demikian pada majlis kenduri durian di dusun milik bapanya di Bukit Air, Sungai Batu Pahat, Kangar. Selain durian, pulut santan turut menjadi juadah yang disajikan secara santai kepada rombongan dari ibu pejabat RTM dan petugas RTM Perlis. Setakat ini sahaja perkembangan dari utara tanah air Perlis. Kembali semula ke Studio 3 Angkasa Puri untuk laporan lain N5. Assalamualaikum dan salam hormat.